Sam, grup stage hari pertama M54 Championship baru saja berakhir. Iya Jo, grup stage kali ini itu menggunakan sistem BO3. Pertandingan pertama Sam itu AP Brand versus Burmese Court yang dimenangkan oleh AP Brand dengan skor 2-0. Di sini AP Brand sangat mendominasi melawan musuhnya yaitu Burmese Court. Dan di pertandingan kedua Sam itu ada SMG versus Firefox Esport yang dimenangkan oleh Firefox dengan skor 2-0. Di sini perwakilan Malaysia itu harus ditumbangkan oleh perwakilan dari Turki. Dan di pertandingan ketiga Sam itu ada Geekfame versus Homeboys, di mana di sini perwakilan Indonesia harus ditumbangkan oleh negeri tetangga yaitu Malaysia dengan skor 2-0. Dan di pertandingan terakhir Sam itu ada Onyx Esports versus Bigetron Suns, di mana di sini Onyx menang 2-0 dan Keyboy menjadi MVP selama 2 match berturut-turut. Dan ini dia Sam klasemen sementara grup stage hari pertama M5 World Championship di Filipina. Jadi, gimana menurut kalian guys? Siapakah tim terkuat di grup stage hari pertama kali ini? Coba kalian komen di bawah. Dan untuk pertandingan grup stage hari kedua itu akan diadakan pada jam 14.00 hari ini. Nantikan informasi gue berikutnya. Jangan lupa like dan juga follow. Maju terus e-sport Indonesia. Jangan lupa berbuat baik. Salam si Kopet.